sepatu. Sol sepatu. Sol sepatu. Kenapa Bu? Ada masalah? Ini bukan sol sepatu. Ya emang bukan, kenapa emang? Kenapa yang dibawanya bukan sepatu? Kalau sol sepatu? Saya teriak, saya tukang sol sepatu. Sol sepatu. Saya sih dagang perabot kasur. Perabot kasur. Yang ingin dijual bukan kasur. Ya ini kan perabot, kasurnya ada dua. Ayo Bu, mendingan beli dulu buat masak daripada perang ke karuan lah. Yo. Bapak, pernah ketiban nangka montok gak? Gak usah. Kenapa? Usah. Ada dua nangkanya. Bisa bahaya. Sembarangan. Shh, kayaknya kita kenal dia. Somai, somai. Mau beli somai? Ada dagang apa sih sebenarnya? Ini ada somai dalam rantang. Wow. Ada. Dia mirip sekali dengan Kopral Joni. Iya. Kayaknya dia Kopral Joni. Ya kalau mau beli jangan bisik-bisik, beli aja. Ayo. Curiga, maaf. Gak usah curiga, saya aja gak curiga sama kalian. Saya mau tanya, suaranya kan? Kayaknya dia Kopral Joni. Tadi janjiannya nyanyi bareng, diem aja. Mirip banget, mirip banget. Tapi mencoba kalau kita nyanyi itu dia pasti akan. Oke, okay, ya gitu ya. Siap, siap. Ini saya nawarin dagangan Bu. Iya. Malah dicuekin. Kan saya beli. Malah ibu mau bikin vokal grup segala. Ini curiga kan? Curiga. Itu kan gak kerajaan nona. Kita curiganya itu kaget. Gitu loh. Saya bukan Jono loh. Joni. Joni kan? Joni. Oh, Joni. Iya, berarti Kopral Joni. Hah? Ya. Ceritanya Joni bukan Jono. Oh, ya. Tadi saya kan bilang begitu. Tapi gua enggak ngaku. Gua bukan Joni, gua bukan gitu. Enggak usah lo ceritain. Ya. Kan ini ceritanya lagi berlangsung. Iya kan belum ditanya. Kalau kita ditanya, kan berdua bang, lagi mencurigai kamu. Enggak usah lah, enggak usah curiga-curiga. Mas gimana kalau begitu? Kamu masih Joni Kopral ya? Bukan. Saya Asep Eyang. Tapi wajah Bapak mirip sekali, Pak. Sama Kopral Joni? Iya, betul. Waduh, masa sih? Iya. Kopral Joni itu ganteng. Jadi Anda salah kalau menganggap saya ini Kopral Joni. Kamu itu ganteng. Dulu. Dulu ganteng, tapi semenjak ada bom di itu abis muka saya. Memang waktu itu kejadiannya Bapak ada di sana? Enggak ada, saya lagi di Majalengka. Gitu. Jadi sudah lah, Kopral Joni, nggak usah berpura-pura, saya tahu. Yalah, ini loh sekarang kan di daerah kita sudah diobrak-abrik sama pembeli mosok. Bagaimana negara kita mau aman ya? Kasihanlah rakyat Indonesia. Sampai kapan harus dijajah seperti ini? Saya bukannya nggak kasihan sama rakyat. Tapi? Cuman saya capek lah jadi pejuang lah. Jangan dong pejuang. Capek harus lari-lari, nyiapin senjata. Harus perang lagi sama Belanda. Kan itu kan membela negara. Iya. Ya tapi kan belum tentu kita juga kalau celaka dibela sama negara. Soalnya saya sudah trauma. Saya yang perempuan semangat kita tinggi untuk membela negara, yuk. Enggak lah, enggak apa-apa. Lu aja lah yang semangat. Saya mah udah memutuskan. Saya konsisten orangnya. Kalau sudah berhenti. Gitu. Ayo, tolong kita. Kita bersama-sama. Soalnya saya udah usaha. Saya kan punya wartel. Ya di rumah saya mah warnet. Terus kalau perang lagi siapa yang nungguin warnet saya? Kan keluarga saya tuh sama Belanda udah mati semua. Iki aja suruh jaga. Ceritanya kan bukan itu, gue nggak ada keluar, belum kawin ceritanya. Oh, iya, lu mah beneran mulu. Udah lah ceritanya bujang lah gue lah. Iya. Jangan dibilangin anak gue empat. Jodoh perang. Hah? Kopral. Ingat ya sama dia nih waktu dia dagang warung dulu. Hah?
ya. Kopral. Gua beda-bedain nih, hai. Terus? Jangan dong kopral. Hai. Jangan kopral. Makin lama makin malam dia. Kopral. Kamu dulu begitu. Mohon maaf. Enggak. Mohon maaf lah, saya enggak berjuang lah hari ini ya. Absen aja lah, izin. Aduh, izin. Mana ya? Tapi kita kalau enggak ada Kopral Joni, apa artinya kita, Kopral? Gua ini habis kena tembak. Aku dikejar-kejar. Hei, teman. Tolong. Lihat, aku dikejar-kejar. Hei, tolong. Ada cewek kurus, ayo kita tembak. Lu kenapa banget sama cewek kurus sih? Mas Bang, ntar pesanan gua turun. Aku harus ngumpet. Makanya besok kan? Besok kelihatan kan? Yo! Kelihatan enggak? Kalau di sini kelihatan enggak? Enggak. Mana? Ini Gapura RW, Gapura Kecamatan. Ini gimana saya jualan? Ini dulu urusannya dia, dia cewek. Tolong aku dikejar-kejar. Kenapa? Dikejar-kejar sama siapa? Aku dikejar-kejar sama company. Company? Company mengejar-kejar aku. Waduh, kurang aja. Dia memporak-porandakan rumahku. Tenang, aku akan membela kamu. Kamu siapa? Aku, aku Kopral Joni. Oh, pantesan. Iya. Kan dibilangnya kuat. Kamu ini cewek. Saya ini memang bukan cewek. Gimana sih? Lu pikir dua ini cebong apa? Masa ada cebong bengkak? Cebong cewek ini suaranya yang kuat. Iya, tapi kelakuan lu cowok. Anil, aku Kopral Joni. Ya udah, berarti gua normal. Kalau ada yang cantik gitu. Ya, emang lu gak cantik? Cantik, gua sih cantik, lu aja. Pantesan ini Kopral Joni. Kalau ada bedah bening saling bercermin. Gak usah bercermin. Hey. Kopral Joni. Joni. Barusan pas latihan lancar banget lo nyanyi Kopral Joninya. Ayo, mari, ayo. Sudahlah Kopral Joni. Kopral Joni ya. Ya. Hey. Kopral Joni. Kopral Joni. Makanya, malah kalau nyanyi biar nggak ngap, lepas dulu ranselnya. Ya, sekali-kali belajar bener, masa salah terus. Orang radio aja ada mono, ada stereo. Kelakuan juga harus begitu. Mono, stereo, balancing. Gitu. Ayo. Geli deh. Kalau begitu, ayo apa? Emang udah tahu mau ngapain? Hah? Ayo apa? Emang udah tahu mau ngapain? Kalau cewek ngajak cowok, ngapain lagi? Ayo. Yaudah deh. Ya kan kamu minta tolong. Kejar-kejar sama company. Iya. Ya aku kan takut. Ya udah. Aku kan rakyat jelita. Udah. Akhirnya Joni pun mengantarkan sang. Jangan sih sang wanita. Mampukah Joni untuk berjuang kembali? Akan kita lihat jam kemana-mana. Tetap di Obrolan Jamo.